اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Zahratul Muri muka surat 2 baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 2 baris yang ke-6 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. Terjemahan dia, dan rahmat. Itu terjemah pada wassalatu. Selawat dengan makna rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Sayyidina. Terjemahan dia penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni yang benar, as-sadiqi, al-amin, lagi kepercayaan. Jadi dalam kitab ni, selepas daripada bismillah alhamdulillah, disusuli dengan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disunatkan. Yang mana dalam kitab ke dalam apa tulisan yang didatangkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan sentiasa minta istighfar kepadanya. Man salla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi zalikal kitab. Siapa yang selawat atasku pada satu kitab, pada satu catatan apa semua, sentiasa malaikat akan minta keampunan bagi mereka yang selawat atas aku dalam kitab, selama mana nama aku tu berada dalam kitab. Itu kelebihan dia. Jadi dalam kitab apa ke, dalam tulisan apa ke, disunatkan dimulai dengan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dengan bismillah, disusuli dengan alhamdulillah, disusuli dengan selawat dan salam. Kita minggu lepas masuk dah selawat salam, tapi undur balik alhamdulillah al-munfaridi bil ijadi wal i'dami, itu jadi panjang semula. Bicara berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan yang saya sebut mengelepahnya, kena fokus molek, kena amati molek. Sebab sekarang sangat-sangat mendesak pembicaraan berkaitan dengan
keesaan Allah pada perbuatan. Hura panjang, ulang, 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 ulang. Dalam FB biasalah. Kalau orang baru-baru, maknanya tak faham lah. Pening, tak faham. Ada satu komen FB tu, tak faham. M berapa butir tak tahulah. M tu banyak butir lah. Tak faham tu, faham tu kan, tak faham. M tu berapa butir dia buat M? Mana tak faham, mana tak faham sungguh tu. Walaha sama-sama dah bicara bab keesaan Allah pada perbuatan, memang bukan kata sebut sekali satu-satu perkataan, sebut berulang kali. Masa tu ketika membicarakan, ketika baca kitab Penawar Bagi Hati di Masjid Ladang, bicara bab tawakul, rukun tawakul yang pertama tauhid. Kemudian dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia menghuraikan tauhid itu apa dia. Tiada yang memperbuat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana apa tu? Wahdaniyah pada perbuatan. Ada dalam kitab Penawar Bagi Hati itu. Jadi tawakul ada tiga rukun. Rukun yang pertama tauhid itulah. Itu saya hura panjang minggu lepas sekali dah. Minggu Jumaat, Jumaat malam kemarin pula sekali pula. Jadi kalau orang dah tahu mengajar kita apa, ingatkan mengajar kita tauhid ya. Dua minggu turut-turut dah bicara bab tauhid. Ingat ke maghrib di Masjid Ladang tu, kalau orang tak tahu kita, dia kata mengajar kita tauhid lah. Sebab apa saya tekan ulang, biasa saja. Kalau orang yang baru belajar, tak faham, pening, muntah, stres, macam-macam komen. Tak faham. Dahulu, masa saya mula mengajar dahulu, ayat tak faham ni, orang memang sebut semua. Cuma saya tak ada pengalaman. Kenapa orang tak faham? Ke cakap macam mana? Cakap laju ke macam mana? Kenapa orang tak faham? Dari dulu lagi dah, saya sentiasa ulang. Dulu lagi dah. Tapi orang beritahu tak faham. Hak ni bukan FB ni. Hak ni secara berhadapan lah dulu-dulu. Orang tak faham. Masa tu rasa pelik lah. Kenapa tak faham? Ayuh apa? Keesaan pada perbuatan. Mudah sahaja. Tak, sebab masa saya belajar dulu pun mudah sahaja. Kita belajar ilmu ni ada hak mudah, ada hak payah. Kalau hak payah, memang perkara tu payah. Memang perkara tu payah. Bila kita nak mengajar kemudian, kita akan peringat. Ini payah perkara ni. Kena fokus molek. Memang payah. Padahal ni. Belajar-belajar, insyaAllah terbuka. Tapi memang payah. Padahal ni. Contoh-contoh lah kalau kita kata kau. Orang nak belajar bab hiknipah, memang payah. Nak belajar bab paraik, memang payah. Kena ada catatan begitu, begini, begitu. Memang payah. Mana kalau orang mengajar kata payah ni. Betul? Memang payah. Bab paraik, memang payah. Ada ni. Memang payah sungguh. Tapi bab mengesakan Allah pada perubatan ni cukup mudah. Cukup mudah. Payah apa? Wahdaniyah pada zat. Keesaan pada zat. Dengan bahawa hanya zat Allah Ta'ala jua Tuhan. Tak ada zat Tuhan selain daripada Allah. Gitu kan? Mudah kan? Mudahlah. Waktu pegang macam mana loteng dah tu. Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Hanya Allah yang perbuat. Selain daripada Allah tidak ada perbuatan. Gitu. Payah. Wahdaniyah pada zat. Hanya zat Allah Ta'ala jua zat Tuhan. Tidak ada zat Tuhan yang lain selain ada zat Allah. Tak ada. Hanya zat Allah Ta'ala jua Tuhan. Mudah kan? Mudah sampai duk pegang tau. Memang mudah pun. Keesaan pada perbuatan. Hanya Allah jua yang perbuat. Selain daripada Allah tidak ada perbuatan.
Gerak dia manusia itu perbuatan Allah. Gerak dia malaikat itu perbuatan Allah. Gerak dia jin pun perbuatan Allah. Ha. Selain Allah tak ada perbuatan. Payah. Mudah. Yang payahnya. Dah takkan. Dah perbuatan kita. Dah takkan. Dah perbuatan kita. Perbuatan Allah Ta'ala lah perbuatan kita tu. Ha, payah nak faham. Payah nak terima. Sebab terpahak dah dengan akidah syirik. Mensyirikkan Allah pada perbuatan dengan bahawa gerak diam kita ni perbuatan kita sendiri, bukan perbuatan Allah. Jadi apa tu? Bukan payah nak faham, payah nak terima. Baru tahu kemudian, begitu sebenarnya. Mula-mula dulu saya pening juga. Kenapa orang payah faham? Baru faham bahawa mereka bukan tak faham. Mereka payah nak terima. Jadi saya tahu gini ni daripada orang tu sendiri. Orang yang tak faham, ulang. Dia faham. Dia jumpa balik, ustaz minta maaf lah, dia kata, hak selama ni saya kata tak faham, bukan tak faham ustaz. Tak boleh nak terima. Gitu, baru jelas. Mualasan dia kata tak faham. Bila kemudian tu, dia kata mudah je ustaz Faham, pegang. Lepas tu, hak pegang lama-lama tu, hak salah, bertaubah dengan Allah. Maknanya dia kata dah, bukan tak faham. Dia kata, payah nak terima. Sebab bercanggah dengan pegangan lama. Bercanggah dengan hak zuhir. Bercanggah dengan pegangan lama, satu. Sebab baligh dengan akidah syirik. Selagi pula, bercanggah dengan hak zuhir. Mana bercanggah hak zuhir? Zuhir, kitalah. Mana ada Allah yang gerak diam kita? Orang Allah gerak diam kita tu orang raib. Yang zuhirnya, siapa yang menggerak diamkan kita? Kita. Kita yang menggerak diamkan diri kita. Itu pada zuhir. Jadi payah nak terima sebab apa? Bercanggah dengan zuhir. Bercanggah dengan pegangan lampau. Pegangan daripada rumah balik lagi. Situ. Payah nak terima. Bukan payah nak faham. Apa nak payah nak faham ke? Keesaan pada perbuatan yang perbuat hanyalah Allah. Dengan bahawa semua yang berlaku perbuatan Allah. Cukup mudah. Yang payahnya macam mana? Tidak keesaan pada perbuatan. Perbuatan Allah sebahagian, sebahagian besar. Perbuatan makhluk sebahagian kecil. Bukan perbuatan Allah sekalian. Tidak wahdaniah pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan. Perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan makhluk, perbuatan makhluk sendiri bukan perbuatan Allah. Hak tu payah nak payah sebab hak mana perbuatan Allah? Hak mana perbuatan makhluk? Kena letak, ni perbuatan Allah, ni perbuatan makhluk. Kena letak molek lah, takut tukar. Adapun semua yang berlaku perbuatan Allah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, cukup mudah lah, tak payah bagi dah. Tak payah bagi dah. Kalau perbuatan Allah sebahagian, perbuatan makhluk sebahagian, kena letak molek lah. Perbuatan Allah mana, letak molek, jangan tukar. Perbuatan makhluk mana, letak molek, jangan bertukar. Itu lebih payah. Kalau sekalian yang berlaku perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan, tak ada benda. Itu, ini, perbuatan Allah. Tak payah lah. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Gerak diam kita perbuatan Allah. Gerak diam barang yang berada di kita perbuatan Allah. Lekatnya baju, kain, seluar, kopiah, tudung di tubuh kita perbuatan Allah. Lekatnya cermin mata di tubuh kita perbuatan Allah. Lekatnya subang, gelang, rantai di perbuatan Allah. Dah. Faham tak ni? Tertutupnya aurah kita. Zahirnya selepas kita pakai pakaian, tertutupnya aurah kita perbuatan Allah, bukan perbuatan kain. Ada. Kain makhluk, makhluk tak ada perbuatan, makhluk tak berbekas. Kain tidak boleh berbekas pada menutupi aurah. Tertutup aurah kita perbuatan Allah. Tu je. Ayah apa? Tapi bercanggah dengan zahir. Zahirnya tertutup aurah kerana kita pakai baju kain.
Zuhri dia gitu. Berpegang pula gitu juga. Bahkan kalau berpegang ni akidah masing-masing. Kalau berpegang semata-mata zat diri pakaian yang menutupi aurah yang tidak berkait dengan kudrah dan irada Allah, kapi ijma' ulama. Imam tidak sah ijma' ulama baligh dengan akidah yang kapi, yang tidak pernah sah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada zahirnya macam mana? Memanglah kain yang menutupi aurat. Tidak. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Gitu sahaja. Kata-kata mudah tu sebab sekalian yang berlaku perbuatan Allah. Tak faham, bukan tak faham. Payah nak terima. Tak ada bodohnya. Semua yang berlaku perbuatan Allah berlaku. Tak faham. Semua yang berlaku perbuatan Allah berlaku, makhluk tak ada perbuatan. Tak faham? Bukan. Tak boleh nak terima. Ke mana? Kena faham ayat tu. Sama juga dengan sekalian qada qadar. Payah. Semua yang berlaku Allah telah tentukan pada azal. Yang berlaku semuanya qadar perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Itu payah pun. Hak payahnya sebahagian qadak qadar, sebahagian bukan qadak qadar. Hak qadak qadar sebahagian hak mana? Letak molek-molek, jangan bertukar. Hak sebahagian bukan qadak qadar, letak molek-molek, jangan bertukar. Payah sikit. Tapi bila sekalian qadak qadar, tak apa dah lah. Kan tak ni? Tertutup aurah kita, Allah telah menentukan pada azal qadak. Saat aurah kita tertutup, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hatilah. Itu sekalian qadar. Sekalian. Tak terkecuali sebesar zarah yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirah, baik jahat, qadar sekalian. Apabila sebut sekalian, tak ada cerita dah. Di bumi ke di langit sekalian. Di dunia ke di akhirah sekalian. Perkara baik, perkara jahat, sekalian. Tapi diperjelaskan lagi. Sekalian tu, hak berlaku di bumi, yang berlaku di langit. Dah iyalah. Kalau sebut kata sekalian, hak di langit pun kodak-kodak lah. Dihuraikan, diperjelaskan. Hak berlaku di dunia, yang berlaku di hari akhirah, kodak-kodak. Sekalian kan? Bukan kata sekalian perkara yang berlaku di bumi kodak-kodak. Bukan. Bukan kata sekalian yang berlaku di dunia kodak-kodak. Bukan. Sekalian. Tak terkecuali pun sebesar zarah. Tak kira lah. Berlaku di dunia ke, berlaku di akhirah ke. Sekalian. Mudah sahaja. Apa nak payah? Payah kat tadilah. Bercanggah dengan akidah yang sesat selama-lama dan bercanggah dengan hak zahir. Itulah kata mendesak-mendesak tu. Orang ni kadang-kadang faham molek pun tak ada apa. Suka dengar dia kata. Sebab apa? Dah selama ni, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akidah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma dalam kitab Zahratul Murid ni, ketika pembicaraan kudrah iradah tu, dia tak ada lah bicara sebagai dalam kitab Faridatul Faraid. Dan kitab Zahratul Murid ni, bicara kudrah iradah ni, dia tak panjang lah. Tak macam dalam kitab Faridatul Faraid. Dalam kitab Faridatul Faraid, bicara sifat iradah tu agak panjang lah. Bicara sifat iradah agak panjang. Saya ada bilang masa mengajar di masjid Wakaf Tembesu, bicara sifat iradah 45 muka surat. 45 baris. 45 baris. 45 baris bicara sifat iradah. Bicara sifat lain 7-8 baris gitu je.
Bicara sifat lain 7-8 bagi gitu je. Dan kita faridatul faraid. Tapi bicara sifat iradah 45 baris. Tak silap dalam kitab Pati Parilah kita terdahulu berapa muka surat iradah ada bilang dah gitu kan panjang. Dan kitab Zahratul Muri ini bicara sifat iradah hanya 9 baris je. Hanya 9 baris sahaja bicara sifat iradah. Bicara sifat wahdaniyah pun hanya setakat 8 baris. Bicara sifat kudrah hanya setakat 5 baris. Bicara sifat iradah hanya setakat 9 baris. Faridatul faraid bicara sifat iradah 45 baris. Kau dok silap lah. Hak baris dalam kitab Faridah lebih banyak daripada hak baris dalam kitab ni. Dalam kitab Zahratul Muri ni. Dia tak panjang. Dia setakat dibicara kehendak perbuatan Allah, kehendak Allah. Gitu je. Padahal ni, takluk itu ceritalah. Takluk kudrah, mengada meniadakan. Takluk iradah, menentu menetapkan. Begitu je. Perkara mungkin. Perkara mungkin itu apa dia? Tidak diperincikan. Perkara mungkin itu apa dia? Tidak diperincikan. Hanya Allah mengadakan perkara mungkin, kudrah. Allah menentukan perkara mungkin, iradah. Itu je. Perkara mungkin itu apa? Ada kitab Faridah. Dan setengah daripada perkara yang mungkin. Perkara baik dan perkara jahat. Ada gitu. Sekarang, dalam kitab Zahratul Muri ni, perkara mungkin lah. Takluk kudrah, perkara mungkin. Mengada dan meniadakan akan mungkin. Setakat tu je. Jadi, takluk iradah mungkin juga. Menentu dan menetapkan perkara mungkin. Setakat tu je lah. Hak panjang dalam kitab Faridatul Faraid, dan setengah daripada perkara mungkin. Perkara baik dan perkara jahat. Atau mumkinun lah kata. Mumkinun perkara yang harus ada, harus tiada. Harus berlaku, harus tidak berlaku. Perkara mungkin. Termasuk perkara baik, mumkinun. Iman dan ta'ah. Termasuk perkara jahat, kufur dan maksiat, mumkinun. Ada kitab Faridah. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Panjang cerita Mu'tazilah. Kemudian, perkara jahat ni datang dari kehendak Allah. Perkara mungkin dibicarakan hukum mereka yang melakukan perkara yang jahat menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Ada yang haram, ada yang sampai tahap kafir, dan ada yang diharuskan pada syarak. Tak ada dalam kitab Faridah. Apabila perkara jahat tu datang daripada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, pergi pula harus wajib redha dan tidak tidak harus redha dan wajib redha. Sekarang ni perkara jahat berlaku ni. Tidak harus kita redha dari sudut pilihan kita dan perbuatan kita. Dari sudut ketentuan Allah, wajib kena redha. Dia bicara pula situnya. Itu bicara dalam kitab tasawuf tu. Redha dengan sekalian qada Allah. Sifat mahmudah yang ke-9 dan kitab penawar bagi hati. Sifat mahmudah yang ke-9 dan kitab penawar bagi hati, redha dengan qada Allah termasuk qada jahat. Redha dengan qada Allah termasuk qada jahat ni, redha dari pihak, kita sebut pihak. Kalau kita daripada sudut ataupun aspek. Tak? Sudut boleh, aspek boleh, kita sebut pihak. Wajib redha dari pihak perkara jahat tu kehendak Allah. Redha. Dari pihak ikhtiar usaha hamba, haram redha, wajib kena cegah. Itu dalam kitab Malaghi Hati. Adalah kitab Faridatul Faraid. Atau panjang.
Lepas tu dia datangkan pula barang siapa beriktikad. Ha, dia datangkan pula. Ada hak iktikad hak kapi ijma' ulama, ada hak iktikad yang khilaf pada kapi. Ha tu. Hak dalam paridah tu para ik, hak pati paridah hak baca hak lepas. Ha, tapi dalam kitab ni pendek. Ha, pendek pun siapa masa pandai-pandai tariklah pulaknya. Pandai-pandai tariklah. Sama dalam kitab Al-Misbahul Munir gitu juga. Dia tak bicara panjang. Sebab tu biasa saya kalau nak mengajar tempat baru, nak lari daripada kitab Faridatul Faraid tu payuh. Nak lari daripada kitab Faridatul Faraid tu payuh. Nak Faridatul Faraid juga. Sebab apa? Ada. Bicara bab sifat iradah tu panjang bicara dia. Oh, situ tu boleh bicara kemas sungguh. Faridatul Faraid. Kita Al-Misbahul Munir pun tidak bicara panjang. Bicara mumkinun gitu jelah, mumkinun. Lah gilah mana-mana pun tempat-tempat yang hebat, yang glamour ke yang segala-galanya. Tempat yang paling makmur, tempat yang paling banyak program, tempat yang paling meriah, tempat yang paling besar sumbangan. Bicara bak qada qadar, bicara bak keesaan pada perbuatan, mana apa ni, terawang-awang, tak tahu apa yang ustaz ni bicara, pening dengar, pelik pula dah. Ada ni pelik pula dah. Dulu bicara bak rukun nikmat keenam ni, pekerja hak qada qadar ni, dituduh Jabariyah. Itu dah Jabariyah. Jabariyah tu berpegang pekerja hak qada qadar. Jabariyah kok mana? Ijma' ahli sunnah wal jamaah pekerja hak qada qadar. Tiba-tiba berpegang pekerja hak qada qadar Jabariyah. Jabariyah ni antara perangai dia, Jabariyah buat ikhtiar usaha. Jabariyah tu buat ikhtiar usaha. Cuma Jabariyah ni antara perangai dia suka menyandarkan pekerja hak kepada qada qadar. Itu antara perangai Jabariyah. Antara perangai Jabariyah suka menyandarkan pekerja hak kepada qada qadar. Itu Jabariyah. Ada pun pekerja hak qada qadar itu ijma' ahli sunnah wal jamaah. Boleh dikatakan rukun nikmat keenam pekerja hak qada qadar tu akidah Jabariyah. Nah, dah tahu dah. Kok timbul-timbul ni bukan di kalangan orang belajar, di kalangan orang yang aliran agama yang boleh mengajar juga. Cuma molek lah. Cuma molek. Bab qada qadar rukun nikmat keenam, bab wahdaniyah pada perbuatan tauhid, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan dipanggil musyrik. Orang yang menyekutukan Allah pada perbuatan musyrik. Faham tak musyrik ni? Kita faham musyrik ni kafir Mekah. Musyrik kafir Mekah. Ha? Musyrikin kafir Mekah. Ha, iyalah tu musyrik lah juga. Ha, ini musyrik pada perbuatan. Dia berpegang Allah jua Tuhan. Tak ada Tuhan yang kedua. Tetapi tidak ni pada perbuatan dia berpegang berbilang. Hakikatnya walaupun dia berpegang keesaan pada zat Allah Taala jua Tuhan, tapi hakikatnya kalau dia berpegang berbilang pada perbuatan, berarti dia tidak berpegang hanya Allah Taala jua Tuhan. Sebab yang memberi bekah, yang menjadikan adalah perbuatan Tuhan. Kalau dia berpegang makhluk bekah juga, dia bukan mengesakan Allah pada zat, tak. Dia, orang Islam tak ada. Semua akan mengatakan Allah satu je Tuhan. Orang Islam. Mesti Allah satu je Tuhan. Tak ada dua, tiga Tuhan. Mesti Allah satu je Tuhan. Tetapi apabila dia berpegang, yang perbuat berbilang, berarti bukan Allah je Tuhan. Makhluk pun Tuhan juga. Sebab yang menjadikan ini kerja Tuhan. Dok, sekarang ni orang Islam pasti dia kata
Allah jua Tuhan. Wahdaniah pada zat. Allah jua Tuhan. Tak ada orang Islam kata, Tuhan banyak. Tuhan ada. Tak ada, tak ada. Allah jua Tuhan. Orang Islam kata gitu belaka. Padahal. Tapi sebenarnya betul tak dia berpegang Allah jua Tuhan? Kalau dia tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, dia tidak. Bila dia berpegang berbilang pada perbuatan, berarti dia berpegang berbilang zat Tuhan. Dan dia kata Allah Ta'ala jua Tuhan. Selain Allah ni makhluk bukan Tuhan. Tapi bila makhluk berkah, bila makhluk menjadikan, berarti makhluk tu Tuhan. Tapi dia kata, dak, Allah je Tuhan. Ha, kalau dia betul-betul berpegang, Allah je Tuhan, dia akan berpegang. Allah je yang melakukan segala-gala. Bila berpegang, Allah je Tuhan, wahdaniah pada zat, berarti dia akan berpegang, Allah je yang perbuat, wahdaniah pada perbuatan. Tak ada ni? Berpegang, wahdaniah pada zat, Allah je Tuhan, dia akan berpegang, wahdaniah pada perbuatan, Allah je yang buat. Sebab perbuatan ni kerja Tuhan, bukan kerja makhluk. Tapi kalau dia kata Allah je Tuhan, tapi yang perbuat bukan Allah je, makhluk perbuat juga, tak betul dia kata Allah je Tuhan. Allah Tuhan yang besar, makhluk Tuhan yang kecil. Ha, gitu jadinya tau. Allah Tuhan yang besar lah, sebab langit bumi Allah buat. Siang malang Allah buat. Hak besar-besar Allah buat. Hak kecil-kecil ni makhluk buat. Jadi Allah Tuhan yang besar, makhluk Tuhan yang kecil. Tuhan nombor 2, 3, nombor hak kemudian lah. Tapi Tuhan lah. Sebab perbuat adalah kerjaan Tuhan. Faham tak ni? Maknanya kalau berpegang berbilang pada perbuatan, berarti berpegang berbilang pada zat juga. Walaupun dia kata Tuhan satu je, tak. Kalau berpegang Tuhan satu, Allah Ta'ala sahaja Tuhan, zat Tuhan, maka Allah Ta'ala sahajalah yang perbuat. Kalau satu Tuhan, satu pada perbuatan. Kalau satu zat Tuhan, satu sahaja perbuatan. Ini perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Diri pilihan dan perbuatan hamba tetap balik pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak baca pula ni kan. Selawat dan salam ni. Dan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat itu terjemahan pada selawat. Selawat ni Allah Ta'ala memberi rahmat serta Allah Ta'ala membesar. Itu selawat. Memberi rahmat serta membesar. Jadi selawat ni Allah Ta'ala memberi rahmat. Kemudian di sini ni, dan rahmat dan sejahtera. Jadi jumlah ismiyah mubtada khabar. Kalau tak, dan bermula rahmat. Ayat dia lah. Tapi makna dia doa. Dan rahmat dan mudah-mudahan. Birahmat oleh Allah Ta'ala. Dan sejahtera. Dan mudah-mudahan mensejahterakan. Allah menjahterakan oleh Allah daripada kekurangan atas ulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia walaupun ayat ni berbentuk cerita lah. Berbentuk cerita. Dan rahmat dan sejahtera. Tapi maksudnya doa. Maksud dia sama dengan Allahumma salli wa sallim. Sama je. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat dan berilah sejahtera. Ha, tu doa lah. Sini pun sama juga. Walaupun berbentuk cerita, tapi maksudnya adalah doa. Dan rahmat dan mudah-mudahan. Itu doa. Di gini, kita selawat ni, terkadang kita selawat dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu selawat selepas membaca doa kunut. Wa sallallahu dan telah birahmat oleh Allah Ta'ala. Wa sallam dan telah mewisatera oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna dia. Itu dengan jumlah fi'liyah. Wa sallallahu dan telah birahmat oleh Allah Ta'ala.
Maksud dia sama je. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi sejahtera. Ini doa dia panggil. Doa. Macam ginilah, macam kita baca dalam tasyahud tu lah. Assalamualaika. Dan sejahtera atas engkau wahai Nabi. Assalamualaina. Dan sejahtera atas kami. Tu cerita. Situ maksudnya doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sejahtera atas engkau wahai Nabi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sejahtera atas kami. Ha, tu. Tapi kalau kita terjemahkan dia, assalamualaika dan bermula sejahtera atas engkau wahai Nabi. Ha, itu asal mana? Tapi maksud di situ apa? Doa. Assalamualaina wa ala ibadillahis salihin. Dan sejahtera atas kami dan atas hamba engkau yang soleh. Bukan nak cerita gitu. Nak mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri sejahtera kepada kami dan sejahtera kepada hamba engkau yang soleh. Ada ni. Atas hamba Allah yang soleh. Doa belaka situ tu. Ha, ni pun sama di sini. Ni doa. Sebab tu kalau di awal doa, biasa akan dimulai dengan selawat. Wassalallah ni. Tak? No. Kalau di awal doa, wassalatu wassalam, kita berdoa kan? Lepas alhamdulillah, selawat salam kan? Wassalatu wassalam. Kalau tu imam yang baca doa ni, kita makmum di hujung tu, amin. Gitulah. Di hujung doa pula, wassallallahu ala. Di selawat kita pula. Tak biasanya. Di hujung tu, wassalam. Kita berkata, amin. Itulah. Sebab itu doa. Bukan Allahumma je doa. Allahumma tu memang doa lah. Sebab tu kalau dalam doa kunut, Allahummahdina fi man hadait. Imam baca kuat. Makmum pun amin. Ha gitu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu bukan doa, itu puji. Maka sama-sama baca. Tu imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu tu imam sunat baca kuat ke perlahan. Ulama berbeza pandangan. Kalaulah kita tempat kita biasanya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ni biasa tu imam tempat kita baca perlahan. Tak apalah, baca perlahan. Tapi di hujung tu tu imam disunatkan kuat semula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Makmum dah baca dah sallallahu tu. Makmum hanya amin. Ha gitu. Kan Allahumma hdina fi man hadait. Makmum tak baca, cuma aminkan. Jadi wasallallahu pun makmum tak kata, cuma aminkan di hujung. Amin wasallallahu ni hok kurang sambutan. Dan memang tu imam sebahagiannya tak buntuk pelahang. Dia wasallallahu tu pelahang sambung dengan fa innaka taqdi pelahang. Jadi wasallallahu pun pelahang. Dia pelahang sampai habis. Maka makmum kena baca sendirilah wasallallahu tu. Tapi kalau tu imam dia wasallallahu dengan kuat, comel lah. Tak ada sambutan pula. Allahumma hdina fi man hadai. Amin. Wa afina fi man afai. Amin. Comel. Di hujung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tak ada bunyi seorang pun amin. Tak ada bunyi seorang pun. Amin lah. Kunut nazilah pun tak ada amin. Kunut nazilah. Kan ni ada lagi lah masjid-masjid yang meneruskan kunut nazilah pada semalam Jumaat. Ada lagi lah. Ada masjid dia berhenti dah kunut nazilah tu untuk Palestin tu. Kalau dulu memang semua masjid baca kunut nazilah. Semua masjid baca kunut nazilah. Tapi makmum angkat tangan saja. Seorang pun tak kata amin. Amin tak ada. Amin di situ makmum sunat kata dengan kuat. Kan? Amin Fatihah. Kuat kan? Kuat. Amin kunut.
Allahumma hdina fi man hay. Amin makmum tu kuat ke tak? Kuat. Ha, amin kun nazilah pun makmum sunat kata dengan kuat amin tu. Oh, tu ni tu tu imam Jumaat tu Allah dibacanya doa untuk Palestin. Tak ada aminkan. Senyap aje. Dia sepatutnya dia biasa Jumaat ni tu imam akan maklumkan. Nanti akan baca kunut nazilah. Dia beritahu pada makmum dia. Jangan bertisak kata Tok Iman. Tambahlah sikit pengetahuan. Nanti bila saya baca kunut nazilah tu, masing-masing jangan diam. Masing-masing kata amin. Amin lah, jangan duduk diam. Beri ilmu kepada anak makmum. Tak, tak ada, tak ada, tak ada. Anak makmum senyap je. Tak faham makna pun bunyi tu kan. Bunyi Gaza, tak bunyi. Bunyi kan? Tak faham, tak faham pun. Tapi tidak aminkan, senyap je. Aminkan, itu doa. Jadi Rasulullah pun sunat aminkan, itu doa. Walaupun ayat tu bukan berbentuk doa, berbentuk doa Allahumma. Itu Rasulullah. Sini wassalatu wassalamu. Dan sejak rahmat dan sejahtera. Dengan makna dan bermudah mudah-mudahan beri rahmat oleh Allah Ta'ala dan sejahtera beri sejahtera oleh Allah Ta'ala atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni yang benar. Lagi kepercayaan Al-Amin bersifat dengan sifat amanah dia panggil. Al-Amin ni bersifat dengan sifat amanah. Yang maksum. Maksum ni bersifat dengan ismah. Maksum ni yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Amin yang kepercayaan, yang bersifat dengan sifat amanah. Tapi kita banyaknya menyebut rasul ni maksum, sama je. Amanah dengan ismatun satu makna. Tapi kita jaranglah. Kita biasanya amanah lah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Gitulah. Di surah kitab dia tak sebut amanah. Dia sebut ismah. Ain, sa', mim, termarbutah. Ismatun. Padahal. Dia kalau amanah ni kepercayaan. Kalau bahasa negeri juga. Berjuruh. Itu amanah. Berjuruh. Kepercayaan makna berjuruh. Apa makna berjuruh? Tak buat untuk tanggal larang. Itu makna dia. Ismah terpelihara. Ismah terpelihara dengan makna terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Maka rasul kita panggil maksum. Rasul yang terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Itu doa kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini doa rahmat dan sejahtera atas segala keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kitab Hidayatus Salikin. Mana nanda? Siapa hilang nanda dah?
kitab Bidatul Salikin muka surat 24. Surat 24 baris yang ke 5. Yang ke 5 daripada atas. Yang ke 5 daripada atas. Aqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi, demikian lagi ilmu yang memberi manfaat segala karangan Syekh Ibn At-Ta'illah As-Sakandari. Syekh bin Atilah Sakandari, tuang kitab hikam. Seperti kitab yang bernama Miftahul Falah. Nama kitab Ibn Atilah Sakandari, Miftahul Falah, anak kunci kejayaan. Dan kitab yang bernama Tanwir, ini Tanwirul Qulub fi Isqatit Tadbir. Dan kitabnya hikam. Itu masyhur. Kitab hikam Ibn At-Tailah Sakandari. Dan yang lain daripada mereka itu seperti kitab Awarif Al-Ma'arif bagi Syekh Syah Syah Rawardi. Dan seperti Risalah Kushairi. Dan lainnya yang dinamai kitab Tasawuf. Kitab yang memberi manfaat. Kitab yang manfaat permulaannya kitab ini. Kitab Hidayatus Salikin. Permulaan kitab ini kitab Hidayatus Salikin. Lepas tu kitab Ihya Ulumuddin. Lepas tu kitab Minhajul Abidin. Benda kitab Arba'in fi Usuluddin. Hak Imam Ghazali belaka tu. Lepas tu naik pula pada kitab tasawuf karangan Syekh Abdul Wahab Syahrani. Naik pula pada kitab tasawuf karangan Syekh Ibn At-Tailah Sakandari. Ini kitab-kitab tasawuf haqiqah dia panggil. Bermanfaat. Tapi bermanfaat kena letak susunan dia. Tapi dalam kitab ni dimulai kitab bermanfaat kitab ini, kitab itu salikin. Tapi disusuli dengan kitab tasawuf belaka. Dah kitab tauhid mana? Kitab fiqh mana? Dia dah cerita di sini. Dia dah cerita di sini. Dia fokus pada kitab tasawuf. Ada ni? Tapi bukan tolak tauhid dengan fiqh. Dalam kitab Adatul Salikin ni, Al-Babul Awal Fi Bayanil Aqidah. Bab yang pertama pada menyatakan pegangan. Bab yang kedua pada menyatakan ibadah zahirah. Ibadah yang zahir kan? Ada kitab kita ni. Ibadah zahir itu pergi kepada bicara fiqh. Di awal kitab ni bicara bab qada hajat, bicara bab air semayang, bicara bab mandi wajib, bicara bab tayammum. Tapi taklah sepanjang dalam kitab fiqh hak-hak sebenar. Faham tak? Dia nak bermakna ilmu kena ikut sunnah kitab Adatul Salikin ni. Tauhid, fiqh, kemudian pergi kepada tujuh anggota yang zahir, barulah pergi kepada pembicaraan 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian. Nak dapat manfaat, nak dapat ilmu manfaat kena ikut sunnah kitab Adatul Salikin. Cuma bila diperincikan hak kitab yang manfaat hanya fokus pada kitab tasawuf. Tasawuf yang permulaan, naik tasawuf yang pertengahan, naik tasawuf hak paling tinggi bermanfaat tapi kena ikut susunan. Bahkan kalau hak tasawuf fardu ain sekalipun kalau pekohnya tak betul tak ada manfaat. Ikhlas semayang tak betul tak ada manfaat ikhlas tu. Pada ni kemudian semayang betul nombor satu, akidah kena betul, akidah kena betul barulah bermanfaat pekoh
dan bermanfaatlah tasawuf dianya. Faham tak ni? Kena ikut susunan. Kalau Imam Ghazali susun gitu belakanglah. Kitab Ihya Ulumuddin pun sama. Kitab Minhajul Abidin pun sama. Kitab Arba'in Fi Usuluddin sama telahlah. Kitab Ihya Ulumuddin dimulai dengan pertamanya 7 bab pada membicarakan ilmu. Kemudian berpindah kepada 4 bab pada membicarakan bab pegangan. 4 bab tauhid. 7 bab bicara bab ilmu dan kitab Ihya Ulumuddin. 7 bab bicara bab tauhid, bicara bab akidah 4 bab. Bola berpindah pada bicara bab taharah dan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Amin Hajibuddin pun sama. Kalau kita Arba'in Fi Usuluddin, 7-7 ni 7 bab, 10 bab di dalam tu. Arba'in Fi Usuluddin, Arba'in 40. Apa dia 40? Bukan hadis Arba'in Imam Nawawi tu hadis 40. Arba'in Fi Usuluddin ni dia ada 40 tajuk di dalam tu. 10 tajuk tauhid, 10 tajuk fiqh, 10 tajuk 10 sifat kecelaan, 10 tajuk 10 sifat kepujian. 40 tajuk. Nama kitab Arba'in, kitab 40 dia panggil. 10 tajuk yang pertama bicara tauhid. Waktu saya duduk biasa sebut tu, bicara tauhid, bicara sifat iradah 7 busuk setengah. Ha, kalau balik pada bab pegangan. Bicara bab iradah 7 busuk setengah. Bicara bab nubuah kenabian, cerita bab nabi tu 1 muka surat. Cerita bab akhirah, panjang bab akhirah 2 muka surat. Bicara sifat-sifat lain, sifat kudrah ke, sifat ilmu ke, 1/4 muka surat. Bicara sifat iradah, 7 muka surat setengah. Kodak-kodak lah. Tapi nak cerita kita Arba'in Fi Usuluddin, 10 tajuk pertama fiqh, 10 tajuk yang kedua, 10 tajuk pertama tauhid, 10 tajuk yang kedua fiqh, 20 tajuk yang terakhir tasawuf. Itu baru bermanfaat. Baru bermanfaat. Kemudian tauhid fiqh comel dah. Ilmu amal, ilmu amal kemah dah. Tasawuf fadha'in pun kemah dah. Tasawuf fadha'in kitab penerang hati masuk dah. Ilmu amal, ilmu amal masuk dah. Naik pula mengaji kitab tasawuf yang lebih tinggi. Naiklah sampai ke kitab hikam. Kitab tanwirul qulub fi isqati tadbir. Pada menggugurkan tadbir. Jangan ada tadbir kita ni. Serah pada Allah bulat-bulat nak tadbir apa? Ni tanwirul qulub fi isqati tadbir. Pada menggugurkan tadbir. Tak sedut tadbir-tadbir lah. Pada tadbir. Susun atur tu lah tadbir. Nawak ning, lepas tu nawak ning, lepas tu nawak ning, lepas tu nawak ning. Itu tadbir orang panggil. Gugurkan tadbir. Sebab apa? Sebab mudabbir hakiki Allah Ta'ala. Yudabbiru amra minas sama' tu kan? Sajadah tu. Yang mentadbir hakiki Allah Ta'ala. Kita nak tadbir, kita nak apa kerja Tuhan. So, gugurkan tadbir. Ada ni. Nak menggugurkan tadbir. Ada orang baca kitab Tanwirul Qulub ni. Ada satu surah di tengah ni, ada orang baca kitab ni. Orang hara sekali orang surah tu. Ustaz, pelik dah jadinya. Kita ni tak boleh nak susun atur. Dah kan kita susun atur kan? Orang surah, susun atur. Ni kamu, kerja kamu susun atur. Ni susun atur. Kita di rumah tangga kita susun atur. Jangan, jangan, jangan. Itu kerja Tuhan. Dia pergi baca kitab hakikah di tempat yang syariat tak boleh lagi. Dan kita tak orang boleh. Sampai makam dia tu boleh gugur tadbir. Gugur tadbir ni bukan di perbuatan. Gugur tadbir di hati. Sebab perbuatan, para-para rasul pun ada perbuatan. Para-para rasul pun ada pekerjaan. Para-para rasul pun bermesyuarat, berbincang, menyusun, mentadbir. Nabi SAW bersabda, at-tadbir nisful ma'isyah, kata Nabi. Tadbir ni sebahagian dari kehidupan kita. Kita susun atur.
Dan kita tu kata kena hilang, gugurkan tadbir itu sampai maqam. Maknanya walaupun zahir dia tadbir, tapi di Basrah tidak ada tadbir. Yang ada hanyalah afa'alullah semata-mata. Itu bicara bab maqam awliya. Ini nak letak pada maqam syariah. Jangan tadbir dia tu. Nak apa kerja Tuhan? Menunggu surah. Kata macam nyakit. Itu bukan guru yang mursyid. Itu bukan guru yang sebenar. Nak baca kitab hakikat apa gitu? Baca kitab tanwirul qulub fi iskati tadbir. Menggugurkan tadbir. Di Basrah. Di Basrah. Nabi kata dah kan? At-tadbir nisful ma'isyah. Tadbir ni setengah daripada kehidupan kita. Dalam kehidupan kita kena tadbir. Bukan kita wajib kena tadbir. Kena tadbir belakang kita ni. Susu molek. Masa ni buat ni. Masa ni nak semayang. Masa ni buat ni. Kena berhenti masa ni. Nak kena semayang pula. Nak tadbir belakang tu. Kalau nak tadbir nak atur semayang macam mana? Oh, disuhi. Gugurkan tadbir di Basrah Aulia. Itu cerita hakikat. Bermanfaat. Tapi kena letak. Kena tepat. Bicara-bicara tersakikah ni. Guru yang mursyid satu. Yang belajar kulit ke kulit. Bukan hanya membaca sendiri. Yang kedua pula murid. Kemah, kejak dah, mantak dah. Ilmu fadu'ain. Waktu mantak lama dah. Amal dia. Zohir batin. Zohir batin. Wajib sunat. Wajib sunat. Mantak dah. Pada ni. Barulah pergi kepada nak kemah lagi. Belajarlah kita tasawuf hakikah. Ada ni. Dari mana kalau kok kapung? Kok kapung. Pondok pun kadang-kadang. Tak ada mengajar kita hikam. Pondok pun tak mengajar kita tanwir kulu. Tak mengajar. Pondok pun tak mengajar kita adrun napi. Terkadang. Ada. Tapi sebagainya tidak ada. Itu pondok dah tu. Hak belajar kita belah-belah uti sehari semalam. Kita duduk kapung. Patut air pun cukar cemakin. Pegangan pun ruah hara. Bak semayang pun tak habis-habis. Pada ni. Bak tasawuf pun. Sifat-sifat kecelaan. Sifat-sifat kepujian pun tak mantap. Lagi baca kita tasawuf hakikah. Itu tidak ada manfaat. Bukan kalau dia ajar kita seumpama tu dalam masyarakat yang tak selayaknya dipanggil ilmu yang dicela pada syarak. Dan kita Ihya Ulumuddin didatangkan tiga ilmu yang dicela pada syarak. Dan kita Ihya Ulumuddin didatangkan tiga ilmu yang dicela pada syarak. Yang pertama ilmu sihir. Ilmu sihir kita maklumlah. Yang kedua ilmu nujum. Ilmu salah belaka tu. Ilmu sihir ke ilmu nujum ke. Kita panggil apa? Ilmu syaitan. Kan ilmu sihir kan ilmu syaitan kau panggil. Memang ilmu tu yang diharamkan pada syarak. Memang ilmu tu yang dicela pada syarak. Satu laginya ilmu yang dikira pada orang kebanyakan. Dia kata ilmu ni ilmu yang comel. Walahak ilmu tu ilmu yang tercela dengan bahawa dia mengarung pada ilmu yang tak berfaedah padanya, seperti dia belajar ilmu-ilmu yang dakik-dakik, yang halu-halu, ilmu yang jalil, yang kasar-kasar dia tak belajar, ilmu yang khafi yang tersembunyi dia belajar, ilmu yang jaliyun yang terang dia tak belajar. Hak mana ilmu yang kasar-kasar, mana ilmu yang terang-terang? Fadu ain itulah dia tak belajar tu. Dia belajar ilmu halu-halu, dia belajar ilmu yang sembunyi-sembunyi dia belajar. Itu mazmumun fi haqqih. Kata Imam Ghazali. Cela pada hak dia. Ilmu tu tak salah. Ilmu tu tak salah. Tapi dicela pada hak dia. Ada ni. Nak bicara bab ilmu rahsia ketuhanan. Rahsia. Macam-macam nak bicara. Bicara bab ahwal. Maqamat nak bicara tinggi-tinggi. Fadu'ain macam mana? Cukar cemaki. Ini dicela pada dia. Ilmu betul. Tapi tercela pada dia. Hak ni timbul kadang-kadang. Bukan tercela saja, bahkan merosakkan syariat dia sendiri. Tapi nak beza antara syariat dengan bab hakikah. Akhirnya, dia pun pandang ilmu syariat ni
ilmu, nah, ilmu yang orang apa? Komang, komang, perih, perih, lo, komang, perih, law class, ha, gitu lo, ha? Perih, komang, the standard lo, ha, law class, dia belajar ba'ud, ba'ai, musta'ma, mutlok, musta'ma, mutlok, musta'ma, tak habis-habis. Bila sepak Tuhan dia kata. Belajar ba'ud, istinja, tak pandai lagi pasal berau. Ha, main gitu je ilmu syariat. Ha, belajar ba'ud sepak 20, gitu je belajar. Bila nak sepak Tuhan dia kata. Ha, dia belajar tinggi-tinggi. Ini Imam Zali kata, dicela. Bapa akhir dia akan memandang rendah ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak ini celalah ilmu sebenar. Ilmu sebenar. Waktu nak kita Ihya Ulumuddin 7 bab pada membicarakan ilmu termasuk adab orang mengajar, termasuk adab orang yang belajar dan kita Ihya Ulumuddin. Apa penting tu? Hak mengajar ilmu hakikat ni syariat di tempat tu cukai semakin ini orang yang tidak beradab. Tak ada adab. Awal-awal tak ada adab. Oh, kalau bicara bab hakikat agak adab tu lah nombor satu. Kalau bicara bab hakikat. Bicara bab hakikat, adab hak sunat syariat pun dihukum wajib. Adab ni sebuah syariat hukumnya sunat. Tapi bicara hakikat, adab jatuh hukum wajib. Walaupun adab tu disebut hukum syariat sunat. Tekangnya bab adab. Walaupun adab tu dari segi syariat hukum sunat, tapi beradab mereka dengan Allah, ia berhukum wajib. Tiba-tiba baca kitab hakikat, adab pun ditinggalkan. Adab mengajar, adab mengajar ditinggalkan. Ini hak timbulnya. Ini timbul bawa hakikat-hakikat apa semua ni. Akhirnya kitab hakikat dicela oleh orang, kitab saloh lah, macam-macam orang tuduh. Sebab apa? Ha, ni, yang bau ni yang merosokkan nama baik kita hakikat. Kadang-kadang tasawuf ni lah. Kita hikam ni dijadikan sebagai alat untuk menyembunyikan hakikat ni sebenarnya macam mana. Ada orang yang bertopeng ke ahli sunnah jemaah. Jadi nak winapak ahli sunnahnya, baca kita hikam. Winapak ahli sunnah baca kita hikam. Ada ahli sunnah tu baca kita hikam. Padahal lama dah orang tahunya. Tergamuk macam kita hikam. Tasawuf tinggi ni. Sebab apa? Nak supaya dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Walha, memang awal-awal lagi dah tahu dah. Jalanannya bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Orang tertipu. Tertipu tu orang yang tak ada ilmu. Tertipulah. Dah baca kita hikam betul ke dah orang yang? Betul ke mana? Baca kita hikam hurayang. Tak kena pun dengan hurayang kita hikam ni. Tapi kau jadikan kita hikam alat. Akhirnya kita kata hakikah. Jadi momokan orang sekarang ni. Bila dah kita hikam syarat aku belum mani. Hikam matang dia. Hak Arab tu. Hak Syekh bin Atta'illah Sakandari ni. Hurayang Jawi tu, hurayang Melayu tu, atau hurayang tak kupu lama ni. Dia panggil hikam syarahan tak kupu lama ni. Hikam matan pendek-pendek tu hak Arab, hak Syekh bin Atta'illah ni, Sakandari ni. Pandai ni. Tak kupu lama ni, dia mensyarahkan, menghuraikan. Tak kupu lama dia menghuraikan. Dia panggil hikam Jawi syarahan tak kupu lama ni. Kita hikam bukan Jawi, kita hikam kita Arab. Mata hikam yang pertama min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tandaan i'timad atas amal, pada i'timad atas amal gantung atas amal. Nuqsanur raja kurang harap doh inda wujudiz zalal ketika berlakunya gelincir. Mana apa ni? Buat salah Allah berat doh nanti macam mana hari akhirat. Ha. Jadi kurang dah harap. Sebalik bila boleh buat amal, Allah boleh buat amal doh, lega doh, akhirat alhamdulillah doh ni buat amal ni. Siapa satu ketika Allah buat dosa, buat salah,
Alah beratlah nanti dah akhir aku Tuhan tak ampun. Ha, nampak tak tu? Itu alamat dia bergantung pada amal. Berlaku gelincir, oh tak ada benda dah lah. Beratlah ni, salah ni, neraka ni kalau Tuhan tak ampun. Ha ni. Mana apa ni? Dia gantung pada amal. Wa amal baik, oh lega. Wa amal salah, Allah kuasa berat dah. Ha, gantung tak amal. Tak ada ni. Dan memang orang syariat gantung pada amal. Pada ni. Orang sampai makam hakikat. Tak ada amal di bahasa mereka. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Mereka tak bergantung pada amal. Tapi ada orang mengajar, karuk tak karuk. Ha, dia baca hak ni, hak kata, hak dah kata ikan mula-mula ni. Ha, dia kata, kalau awliya buat dosa, tak rasa salah. Ay, kata bukan awliya gitu. Terus sekarang ni kan alamat bergantung pada amal, kurang harap bila berlaku gelincir. Ha, kalau wali buat dosa, buat gelincir, dia tak ada apa. Sebab apa? Allah Ta'ala. Buat dosa gitu bukan wali. Ha, dia hurang gitu. Wali-wali ni man wali Allah. Mereka yang dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ni mahfuz. Terpelihara oleh Allah. Tak berlaku dosa dah. Dosa bagi mereka, dosa hak, dosa hakikat ada. Lupa pada Allah sesaat, dosa yang besar. Ha, lupa pada Allah sesaat. Sebab apa? Basirah mereka saat demi saat, napah demi napah bersama dengan Allah Ta'ala. Sesaat lupa, seolah-olahnya pegang gelas, terlepas sesaat aja. Kita pegang gelas, sesaat aja dia jadi macam, kejang. Sesaat aja kita pegang gelas, sesaat aja jadi macam ni. Jadi macam tak rasa apa tu. Sesaat aja. Ha, macam ni gelas. Akan jatuh pecah lah. Ha, gitulah. Sesaat je lupa dengan Allah Ta'ala. Habis dah berdosa besar dah. Hakikat. Dan syariat tak ada dah merekanya. Mereka akan segera bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awliya ni mahfuz. Apa beza dengan maksum? Ha, maksum wajib pada akal. Terpelihara daripada melakukan kesalahan. Mahfuz ni pada akal harus lagi berlaku benda salah. Tapi ada kebiasaan awliya akan terpelihara daripada melakukan kesalahan. Maksum wajib pada akal. Rasul terpelihara daripada melakukan kesalahan. Mustahil pada akal Rasul melakukan kesalahan. Adapun mahfuz, ha, harus pada akal. Akal boleh terima. Ada awliya buat dosa, akhir jadi kufur. Izzabilah. Macam Bursiso, Bala'am bin Ba'ura. Itu awliya mereka tu. Akhir jadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana apa? Harus pada akal. Tapi dari segi adahnya, awliya hak adah sama-samanya, pasti Allah pelihara daripada melakukan dosa. Eh, tiba-tiba awliya buat dosa, tak rasa berdosa. Itu orang buat dosa banyak. Bukan awliya gitu. Mana apa ni? Alamat bergantung pada amal. Tadilah. Buat salah habis dah kat kita ni. Bergantung pada amal. Buat baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Bergantung pada amal. Dia memang kita bergantung pada amal. Tak ada salah. Memang tak ada salah. Tak salah kat mana? Tapi apa? Bergantung pada amal. Sampai peringkat hakikat, di basrah mereka hanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi amal mereka, sohih batin, sa'ah demi sa'ah, tak lari daripada beramal, ingat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu peringkat mereka. Jadi hikam ni arak. Syarah Tok Kepulauan Manin Hojawi, panjang. Dalam syarah hikam ada dinyatakan bahawa jangan kamu datangkan hikmah lain daripada ahlinya, maka anayai kamu akan dia. Jangan kamu datangkan hikmah. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Ha, hikam-hikam ni jamak pada hikmah. Jangan kamu datangkan hikmah lain daripada ahlinya. Mana apa ni? Dicerita kita kisah-kisah hakikah kepada yang bukan ahli. Mana apa? Orang yang tak tetap ilmu amal syariat. Itu bukan ahli. Orang yang belum tetap ilmu dan amal syariat zahir dan batin. Maka anayai kamu akan dia. Anayai ke mana?
Akhirnya berasa macam tinggi dah dia dengan Tuhan. Walahak, akidah budak Uthman hala. Amalan zuhir batin pun berat. Tanggungjawab dengan keluarga pun tak lepas. Tanggungjawab dengan masyarakat pun tak lepas. Tapi dia rasa macam tinggi. Anak yang ini kamu akan dia. Dia bandingkan seolah-olahnya beri budak makan sup dia. Sup ni benda hebat. Sup ni benda sedap. Sup ni benda tinggi. Benda yang orang nak belaka. Sup sedap. Diri suap ke budak baru lahir. Sedap lah. Ngangalah budak-budak tu. Naya. Sedap. Sedap untuk orang dewasa. Bukan untuk budak-budak. Gitulah. Naya ke budak tu. Dah ayah berahi makan sup tu boleh anak. Dia suap sup pada anak baru lahir. Aku lagi. Naya lah. Dan jangan kamu tegahkan akan dia bagi ahlinya. Maka naik kamu akan dia. Kalau orang ni layak. Guru mursyid yang belajar ni tetap dah. Ilmu dan amal syariat teguh jadi nanya juga mereka akan dapat kesempurnaan, ilmu tak akan bertambah. Ini nak bicara buat kitab-kitab hakikah. Kena baik kena fahamlah kitab hikam di sini ni. Kitab tanwirul qulub fi iskoti tarbir ni. Memang ini semua kitab yang memberi manfaat. Tapi kena ikut susunan molek. Ni kadang-kadang jadi keliru pelik-pelik dalam FB tu. Keluar kata-kata yang berbentuk hebat lah. Mutiara kata. Kena hancurkan. Keegoan diri. Ego. Kena hancurkan keegoan. Keegoan. Kena hancurkan keegoan dan keakuan. Patut kok mana pula? Kena hancurkan keegoan. Kena hilangkan sifat sombong. Dan keakuan. Kena hilang keakuan. Hilang ke mana aku? Nasu fana tu. Hilangkan keakuan. Hilangkan keegoan tu fardhu ain kita. Hilangkan keakuan. Itu kurniaan daripada Allah. Itu makam wali. Tapi dicapu. Tapi orang ambil perkataan tu, hebat perkataan ni. Hilangkan keegoan dan keakuan. Masa pada saya hilang keakuan, tak ada aku ni, mu Tuhan. Tu Jabariyah. Tapi sampai maqam, Allah yang fanakan di Basirah. Tidak ada, mereka hanya ada Allah. Aku pun tak ada, kamu pun tak ada. Yang ada di Basirah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hilang keakuan, maqam fana, maqam aulia. Hilangkan keegoan, itu memang wajib kitanya. Sifat takabur, sifat azazi, sifat iblis. Hilangkan keegoan dan keakuan. Ini siapa duduk belakang ni? Ini siapa duduk belakang lain ni? Jangan main di FB tu, Facebook tu. FB ni ramai wali. Wali FB. Hidup bicara tinggi-tinggi. Nak apa benda dah tahulah. Ini orang gulungan yang letak ilmu tak kena susunan. Akhirnya, dicela pula jadinya. Tercela, rosak dianya. Orang rosak ni, dia nak sebar dan FB pula untuk merosakkan orang ramai. Akhirnya ilmu sebenar, kita tersuha kekau, dimomok, dicela oleh orang sebab ada orang bawa salah. Tapi bermanfaat belakang ni, dia tak tersuha ni. Permulaan, hak pertengahan dan tasawuf tinggi. Dan hasilnya kesimpulan. Dan hasil kesimpulan. Hasil ni mana? Kulasah dah kesimpulan. Dan hasil kesimpulan. Bahawa segala pan ilmu tasawuf itu. Semuanya yang memberi manfaat pada agama. Di dalam dunia dan akhirah. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ilmu tasawuf bermanfaat belaka. Tapi kena susun molek. Nak bernama ilmu tasawuf fadha'in pun, tauhid nombor satu, pekoh nombor dua, tasawuf nombor tiga. Alhamdulillah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahazal fannu minal ilmi nafi' qad jama'nahu fi kitabi ihya'i ulumiddin. Wallahu a'lam.
Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 58. 58 baris bawah sekali. Baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, engkau ada. Ketiga, engkau pelihara daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang keji. Sedap. Ketiga daripada lima perkara nak kena pelihara telinga. Nak kena pelihara telinga. Ketiga, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia, dengan telinga, kepada perkataan yang keji. Perkataan yang keji. Contohnya memaki hamun, contohnya mencaruk, itu semua perkataan yang keji. Kena pelihara daripada mendengar perkataan yang keji. Yang kedua terdahulunya, pelihara daripada mendengar orang yang mengumpat. Mengumpat itu adalah maksiat lidah. Mendengar akan umpatan itu maksiat telinga. Orang yang mendengar umpatan, dia bersekutu pada dosa. Sama je dosa dia dapat seperti dosa orang mengumpat. Ini kena-kena jagalah. Sebab terkadang kita rasa macam tak salah. Sebab kita tak tambah pun, tak cakap apa pun, kita diam sahaja. Yang cakap dia yang cakapnya. Kita tak bercakap pun senyap je. Kita tak ngupak orang, kita dengar saja je. Sama sahaja. Yang mendengar, sekut menyungutui bagi yang berkata. Al-Mustamik lah bicara lepas ni. Al-Mustamik syarikul qa'il. Yang istimak, yang tuntut dengar. Kalau hanya terdengar kerana berada berhampiran, macam duduk di jabat. Duduk di jabat ni meja dekat-dekat. Dia pun bersembang sesama dia dekat-dekat. Mengumpat akan orang. Dia duduk dekat ni akan dengar lah kataan tu. Tapi dia tidak peduli tapi dengar. Maka dia tidak ada kaitan. Tapi telinga masuk ke dok? Kalau dia kata, telinga masuk. Padahal ni. Yang seeloknya kena nasihat. Janganlah. Allah lah rajin sungguhlah waktu pak. Waktu pak tau. Waktu pak. Tupak air raya tu lah. Tupak bagi apa? Bahasa-bahasa buku. Nazri, tupak bagi mana? Yelah lah. Bagi apa tupak? Bahasa buku. Ketumpak. 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 Kita tumpak lah. Ketumpak. Tapi sekarang dia nak panggil tumpak dah. Bawang orang panggil sekarang ni. Dia kata membawang. Nasihat lah. Janganlah buat tumpak membawang. Jangan kata Allah lah. Dahlah dosa besar. Haram dosa besar. Kamu beri pahala kepada orang lain. Kesianlah rugi diri sendiri. Yang pertama, haram dosa besar. Berat sebelah catatan kiri, catatan jahat. Dan catatan baik sebelah kanan, akan diambil, akan diberi kepada orang yang diumpat. Yang pertama, mengumpat tu haram dosa besar, menyebabkan berat sebelah kiri. Kan timangan, kan ada dua daung. Pada ni. Belah kanan, catatan kebaikan. Belah kiri, catatan kejahatan. Mengumpat haram dosa besar, memberatkan catatan belah kiri. Belah kanan ni banyak juga. Tengoklah mana berat. Tiba-tiba, pahala belah kanan tadi, diambil, diberi kepada, diletak pada catatan kebaikan orang yang diumpat. Kita ni, sebelah kiri berat catatan dengan mengumpat haram dosa besar.
Harap-harap catatan kebaikan di lahir akan bertahan. Masa timbang, tak berat sebelah kiri, berat belah kanan masuk syurga. Pada ni. Yelah, kita kalau sebut kata dosa, memang neraka lah. Mengumpat haram dosa besar neraka. Neraka tak neraka, dia timbang. Seginilah. Semayang pahala besar, syurga. Oh, semayang tentu masuk syurga. Nanti dulu kita sebut semayang. Atas diri sembahyang, pahala besar akan dibalas dengan syurga. Atas diri mengumpat, dosa besar akan dimasukkan ke neraka. Jadi tentu kau orang semayang masuk syurga. Tentu kau mengumpat masuk neraka. Ah, tu timbang pula, campur-campur semua. Pada ni. Tapi atas diri semayang tu syurga. Atas diri mengumpat tu neraka. Masuk neraka kedok. Timbang. Ha, timbang. Kalau kalau berat kebaikan daripada kejahatan, ke syurga. Tapi antara berat-berat tu setara mana? Itu menentukan darjah syurga. Kalau sama-sama kata, Nabi bagi syafa'ah, Nabi beratkan sebelah kanan, syurga lah pih paling bawah. Gitulah. Mana kalau berat sungguh-sungguh, blok itu macam tak ada gapa pun, Jannatul Firdaus. Ini penentuan masa mizan. Tapi persoalannya kena ingat, mizan selepas hisab. Tahu? Kan? Yang pertama, syafa'atul kubra. Syafa'am so. Nabi minta kepada Allah supaya dibicarakan. Ha, ni. Lama dari masyar ni. Ha, maka Nabi pun berdoa kepada Allah supaya dibicarakan. Ha, itu dipanggil syafa'atul uzma, syafa'atul kubra. Ha, ini milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi-Nabi lain, semua jawab nafsi-nafsi. Itu bukan milik mereka. Syafa'ah besar ni milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dapat syafa'ah besar ni, ha, maka ha, terimalah, nah, mulalah terima catatan amalan. Melainkan yang masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab, tidak akan menerima catatan amalan, tidak akan dihisabkan, tidak akan dimizankan. Hak-hak masuk syurga tanpa hisab. Hak akan dihisab. Hak akan dihisab ni, akan menerima catatan amalan. Sama ada terima dari belah kanan, ataupun daripada terima dengan kanan-kanan, ataupun dengan tangan kiri. Lepas terima catatan amalan, orang yang beriman akan terima catatan dengan tangan kanan. Walaupun orang beriman yang banyak dosa sekalipun. Orang beriman yang banyak dosa sekalipun akan menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Orang kafir dan munafik sahaja akan menerima catatan dengan tangan kiri dari sebelah belakang. Bila menerima catatan amalan, masing-masing akan membaca catatan amalan. Masing-masing akan membaca. Ha, lepas tu hisab. Ha, hisab tu takut. Oh. Pahala kebajikan orang yang mengumpat akan diambil, akan diletak pada pahala pahala kebajikan orang yang diumpat. Ha, ni pada masa timbang kok pahala tak ada dah. Dosa banyak. Ha, tu ditakuti tu. Tak ni. Jadi kalau orang mengumpat, nasihatlah. Janganlah hadiah pahala kepada orang lain. Kita pahala tak banyak. Mengumpat tu haram, dosa besar. Ha. Mengumpat haram, ijma' ulama, dosa besar. Ha, cerita gitu. Ha. Lepas tu kesini-kini. Ada? Ke mana kalau sound depan gitu? Ha, apa? Sound. Sound direct. Sound mana panggil tau? Ha. Sound depan gitu. Berat tak muka? Hei, daripada pagi pada tengah hari ni, tak habis-habis ni. Beri pahala pada orang ni. Tak pasal-pasal. Pahala dah lah tak banyak. Beri ke orang buat apa? Dah lah mengupat tu haram dosa besar. Tahan ke dengan api neraka? Tak tahu. Bagaimana? Ha, sound gitulah. Kena sihat. Tak makan nasihat, kena lari. Yang di situ.
Nak lari macam mana, itu meja kita, itu tempat kerja kita, kerja banyak. Ngupak lari. Bagaimana hok sebelah tu, meja kosong, boh dipanggil. Kenapa meja kosong sentiasa, orang mengupak, boh ke kanan, saya lari je. Oh, sedap kok gitu dok, lari. Gidut lain. Lepas tu masuk pula, kerja sekejap ngupak pula, lari pula. Ha, boh panggil, kenapa kamu sentiasa tak ada di meja kamu? Saya lari, kerana orang sebelah tu boleh mengupak. Jadi dah alasan tu. Boh terima dah alasan dia tu. Boh marah dah kepada orang mengupak. Boh pun keluar, lain kali jangan mengupak. Kalau kamu mengupak, kamu lari, gitu. Boh nak kata macam mana? Dah dia lari, tak ada sentiasa di meja dia kerana kawan sebelah banyak mengumpat. Jadi dah situ tempat duduk dia, dia pun duduk situ, nasihat tak jadi apa. Ataupun ahli tajuk, dia tengah cakap sedap, hari tu macam mana, kau kata nak beli kain ke, kau kata nak beli beg ke. Ni cakap, siapa ni beli kain beli beg, opuan ada, opuan baik mengumpat. Tak contoh opuan lalu kan. Kerana arah ke perempuan. Tak sungguh kan. Kalau orang lelaki bahagia camik. Apa bahagia camik? Bahagia cara hal orang. Orang lelaki mulut dia bahagia camik. Bahagia cara hal orang. Orang kata orang ni. Allah. Tak padang lelaki. Mulut macam orang perempuan. Dia kata mulut macam perempuan. Camik orang. Cara hal orang. Orang perempuan. Perempuan-perempuan lain lah. Bukan perempuan di majlis kat payung ni. Perempuan orang lain-lain. Ahli kajuk nak tanya, kain macam mana, beg macam mana, kasut macam mana, gelang macam mana. Orang tengah sedap cara orang ni. Tukar tajuk. Jadi ke dok, tukar tajuk. Ada orang dia buat gini. Dia ni ni, mengepak, dia sedawa. Dia sedawa. Kenapa sedawa? Kenyang. Kenyang apa? Makan daging saudara. Kan Quran kata dah kan, orang mengupat ni orang makan daging saudara. Makan daging saudara orang mengupat ni. Sedawa kan? Kenyang dah. Makan apa? Makan daging saudara. Saudara orang sudah mati dah. Makan mayat lah orang panggil. Allah dia mutegamuk makan mayat. Sedawa lah kenyang. Kalau kena gitu kali-kali ya, orang dok lah ni. Tak memang. Kalau kita boleh, wajib lah. Wajib cegah mungkar. Tapi kalau kita tak berani nak kata apa, hanya terdengar, tak masuk, tak terbabit. Adalah hadis yang baca mulepahnya, Al-Mustami' yang tuntut dengar, yang ambil dengar, barulah dia terbabit sama. Kalau dia hanya terdengar sebab dia bertempat yang sama, itu tak terbabit. Pandai ni. Pandai. Ini hak mendengar mengumpat. Baca umpatan pula. Hak banyak-banyak tu ada umpatan, ada makian, ada fitnah. Kalau kita membaca, memang kita akan membaca. Kalau membaca, kita tidak menyetujui apa yang kita baca, kita tak akan masuk sama. Tapi kalau kita baca, kita join sama, kita akan masuk sama. Kita share pula apa yang kita baca, hak kita pula jadinya. Sekarang kita akan membaca. Kita baca-baca, dia ni mengumpat ni. Dia ni memaki hamung ni. Dia ni memfitnah ni. Kita tak setuju dengan cara dia tu. Sama ada kita padam hak kita ke, kita beri nasihat ke, maka waktu kita tak terbabit. Sebab memang kita membaca. Kena-kena umpatan, makian, fitnah. Kita tak setuju, kita akan padam. Tetapi kalau dia, hak ni pun sedap ni. Dia setuju sama. Dia akan bersekutu sama, kemudian dia share pula jadi hak dia. Mana apa? Dia yang mengumpat, dia yang memaki, dia yang memfitnah. Bukan hak dia, hak orang lain. Dia share hak dia. Hak pemilik asal, hak tu hak nombor satu lah. Macam sistem piramid tu lah. Orang meniaga sistem piramid tu kan. Hak atas paling besar terima. Hak tengah ni, terima belakang lah. Jadi hak dia, share tu hak dia. Saya share hak orang je, hak kamu. Sebab kamu yang share. Sama ada mengumpat, memaki ataupun memfitnah. Ini kena jagalah pula ni. Dia jaga hak. Hak berkaitan dengan tulisan-tulisan. Bacaan-bacaan pun tu kena jaga.
Tapi ini bicara bab telinga. Dan ketiga, engkau pelihara daripada mendengar dengar dia kepada perkataan yang keji. Hok keji-keji dengar lah. Hok cakap, hok maki, hok menyapu, mencaruk. Lepas tu duduk dengar benda gitu. Duduk dengar benda gitu. Pada ni. Ha, ni hok jangan dengar. Sama juga. Jangan kita ambil maki yang cakap-cakap huduh, cakap kotor ni. Kita share pula. Hok tu berat lah kitanya. Di padang mahsyar, dosa anak Adam akan dibayar dengan pahala kebajikan diri kita sendiri. Akhirnya akan jadi muflih, akhirnya akan dihumbang ke dalam neraka jahanam. Keempat, engkau peleherakan daripada mendengar dengan daripada perkataan yang batil lagi sia-sia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhikna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.